Halo guys, dengan Zavin di sini. Kali ini gue akan melanjutkan game Feeding Frenzy ini. Ini mana sebelumnya itu telah memakai ikan yang namanya Eddie. Masih inget nama ikannya itu Eddie. Setelah memakai ikan namanya Andy, yang ini Andy, terus ini Leon, ini Eddie. Nah, selanjutnya adalah memakai ikan yang keempat, yaitu namanya siapa namanya? Namanya JD. Oh, ini kepanjangannya John Doe. Kenapa ada nama panjangnya ikannya? Ini keluarga apa ini ikannya? Kalau ini kekuatannya atau ability-nya itu sama kayak ikan sebelumnya kayaknya sih. Jadi tidak sebeda apa namanya? Sama ikan-ikan sebelumnya. Oke, langsung. Kali ini ikan kecil aja, ikan beginian sekarang. Oh, itu ada ikan ini, ikan apa namanya? Ikan-ikan salmon ya. Ikan salmon tuh di laut ya. Oh, ini ikan ini jadi kecil loh. Ikan yang itu ngeselin. Ikan ngeselin gak tuh? Wih, bahaya juga nih ikan. Apa sih gue pernah lihat itu ikan tapi lupa namanya. Pelan-pelan. Ambillah pelan-pelan. Ada ikan emas. Masalahnya ini rame banget. Ikan kecilnya kagak ada sama sekali. Gitu lagi woi. Akhirnya. Ini ikan ini malah jadi kecil loh ukurannya. Yang lewat-lewat itu lebih gede ikan ini malah sekarang. Woi, sedikit lagi woi. Bentar. Itu ada dua yang ngeselin. Nah, makan deh. Pusing. Ikan yang dipancing di laut itu loh, gua nggak tahu namanya ikan ini. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Familiar gue sama ikan itu, tapi nggak tahu namanya, lupa. Oke, lanjut. Ini mutan. Nah, ini jadi makanan ya ini, ikan yang hijau kecil jadinya. Jadi makin gede ikannya ini yang dipakai, tapi seolah-olah tuh kecil ngelihatnya, sama aja maksudnya. Padahal ikannya kan ini. Paus. Ada paus. Awas kemakan. Santai, ini gak ada waktunya, jadi santai aja. Ayo. Ayonya. Segini dulu, pelan-pelan aja makannya, pelan-pelan. Ikannya ngincar mulu masalahnya ini. No! Kacau. Untung langsung ke bawah. Gak gede-gede ikannya. Akhirnya. Kemakan gak tuh? Paus. Pause balik. Itu tuh, emang tuh kalau yang ikan racun itu loh. Kemakan, susah kendaliinnya ikannya. Ini pun udah gede, gue masih deg-degan mainnya. Enggak sepenuhnya aman jadinya. Aduh, makin susah ya, gimana nanti yang terakhir. Oh, ini banyak. Oh, ikan kecil, ikan buntal lagi. Ah, elah. Susah makan ya. Oh, meledak. Waduh, minus. Jadinya no minus kalau kena itu. Emang sih.
Makanya kita manfaatin. Eh, tut 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 tut. Enggak dapat lagi. Gila, diledakin semua, woi. Bomnya banyak banget. Makanya pantesan ada banyak flash. Jadi tadi ya. Mantul ikannya. Elah, ikannya mantul segala tuh. Langsung gede dapat ikan mas. Itu fungsinya ikan mas tuh, itu penting. Mati kena bom. Itu untung ada ikan mas kebetulan. Oh, hiu dong. Hiu nggak bisa dibunuh, nggak bisa dimakan. Segede apapun ikan-ikan buntal masih nggak bisa dimakan. Ya elah. Sini, sini. Sini kamu, sini. Belum ya? Oh, udah. Agak loading tadi. Ikan buntal tuh. Ah elah, makan di gini, disuruh makan ginian. Udah kesel duluan disuruh makan ginian. Yo, makan banyak, langsung gede semua ikannya. Ini butuh ginian buat ambil satu lagi. Gue baru bilang kesel main ikan, levelnya abis itu ikan. Ikan buntal. Apa coba? Kayak dengar aja. Oh, ikan tuna ini. Kok malah ikan salmon? Iya, ikan tuna. Nah, ini lautnya makin gede nih gue liat nih. Ih, kok gue kena? Perasaan gue ngambil kecap. Ini kilat tadi. Gue gak usah ngambil kilat deh kalau begini caranya, kenceng banget jadinya. Gak ambil juga. Hiu juga lagi. Wih, ada ikan beracun juga. Gila, rame banget. Woi, tuna semua. Woi, saya dikepung. Ikan mas tadi barusan. Saya dikepung. Aduh, keambil speednya jangan. Harusnya. Hit lagi yuk, bisa yuk. Jangan. Gila, tiga. Deg-degan. Kalau udah gede ikannya, kalau makan ikan emas tadi langsung selesai. Itu kayak naikin satu level gitu loh. Ini apa ini? Oh, ini banyak jebakan bom lagi nih. Mines. Mines itu kan apa ya? Jebakan ya? Mines. Aduh, ikan-ikan gini nih. Santai, pelan-pelan. Gue mau ngambil extra life. Ada bom! Ya, elah. Bomnya nggak kelihatan. Santai. Lumayan. Extra life-nya itu loh butuh. Masalahnya ini udah sering mati mulu ini. Hati-hati. Wes, pause.
Haha, akhirnya. Belum, belum, belum aman, belum aman. Ini kalau udah ikan udah naik sekali, langsung ikan yang gedenya nanti bakal banyak. Nah, ini baru muncul nih. Oh, Sain. Nah, Sain. Wey, wey, di bawah bahaya. Wey, ikan. Aha. Untung ada itu kan. Itu bagus banget itu. Ih, nggak mati kah? Oh ya, tadi pakai pelindung lupa. Jangan terlalu di atas deh, bahaya. Satu lagi. Selesai. Ah. Gila, stres. Waduh, oh ikan malin. Iya namanya. Oh, ini main game ini juga nambah pengetahuan ini. Iya, ikan malin, sering dengar. Ya kan ikan malin ya? Oh, Sain. Gue nontonin hiu kena bom. Hiu masih bisa kena mati jadinya, hiunya. Tapi enaknya nggak ngumpul ini sih. Ini pelindung butuh juga ternyata. Kena bom nggak mati. Aduh, enak dah udah dua. Masih aman, masih aman. Aduh, nggak dapat ikan mas tadi barusan. Gila, gila, woi, woi, santai. Woi, masalahnya itu loh, mulutnya itu tajam banget. Jadi, terasa lebih panjang ikannya. Makan, oh, Sain. Makasih, hiu. Ke bawah. Ih, hiunya woi. Hahaha. Halo hiu. Woi, lupa jangan terlalu atas. Ada hiu. Hati-hati. Oh my god, terasa hidup ikannya ya. Udah nyampe sini aja cepet banget. Oh ini waktu, ya elah ikannya. Aduh. Sini pakai, ah penting itu. Eh 4 lagi, eh 5 lagi salah. Oh, sisanya ini. Sisanya ngambil kan. Eh, mutianya. Awas kemakan. Masalah kemakan selesai nih. Oke. Oh, gila. Akhirnya udah nyampe sini. Sudah make paus namanya Oilfield. Ini lanjut episode selanjutnya. Oke, gila. Kali ini udah mau selesai aja levelnya. Ini udah, kalau udah pakai paus gini berarti ini udah paling gede ikannya. Paus udah paling gede. Apalagi ini kan paus pembunuh ya, kalau biasa disebut, atau paus OEK namanya. Oke, jadi sampai sini saja video gua pada kali ini. Jangan lupa kasih like, share, komen, dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Oke. Okay, see you guys.